Pemirsa, Satgas TMMD 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan yang dipimpin Prada Paisal Caniago bersama rekan-rekan mengajak anak-anak bermain sambil membersihkan selokan dan juga taman sekolah yang berada di Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Beginilah suasana berkumpulnya anak-anak sekolah dasar yang diprakarsai Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan. Mereka tampak membawa alat kebersihan seperti sapu, cangkul kecil, dan juga lainnya. Kali ini Satgas TMMD ke-111 mengajak anak-anak yang sedang belajar di rumah atau daring bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah seperti selokan, taman sekolah, dan juga halaman sekolah. Dengan antusiasnya, mereka membantu para bapak-bapak personil Satgas TMMD melakukan kegiatan bersih-bersih sekolah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Aderian mewakili teman-temannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI yang telah membersihkan lingkungan sekolah mereka. Kepada Bapak Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan yang membantu kami membersihkan taman sekolah. Semoga Satgas TMMD Bapak-Bapak TNI berjalan lancar. Amin. Kodim Tapsel! Dari Tapanuli Selatan, Kontributor Suara Indonesia melaporkan.